Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi, dan kembali kita lanjutkan dialog kita pada petang hari ini. Dan sudah bergabung bersama saya saat ini ada Pak Sabta Nirwandar, pakar pariwisata. Selamat datang Pak Sabta. Selamat datang Mas, apa kabar? Ya, terima kasih sudah hadir di Hot Ekonomi. Pak Sabta, tadi kita sudah sempat ngobrol juga sama Bu Ros terkait dengan target yang tidak tercapai di, mungkin ya belum tercapai karena kan masih ada waktu, tapi kayaknya berat sekali. Dari 18 juta Wisman, tapi sampai dengan saat ini sudah 13,26 juta. Ya. Nah, ini ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah di kementerian baru ini. Dari 10 destinasi prioritas menjadi 5 super prioritas. Ya. Nah, Anda melihatnya kenapa nih? Ada apa dengan 10 Bali baru yang disebut-sebut seperti itu? Tiba-tiba ya, menjadi hanya 5 ini, Pak. Saya mendengar sendiri waktu acara di Bank Indonesia bahwa Presiden mengumumkan ada 10 apa prioritas ya, super prioritas atau Bali-Bali baru disebutnya juga. Dan tahun sekarang sampai tahun 2020 itu 5 dulu. Nah, oh, 5 itu, dulu. Nah, setelah itu 5 lagi. Okay. Sampai tahun 2024. Nah, menjadi prioritas. Oh, jadi bertahap ini ceritanya. Jadi bertahap. Oke. Okay. Nah, kalau kaitannya dengan target sih sebetulnya nggak terlalu ada hubungannya ya. Karena ini kan baru dibangun, baru dikembangkan. Justru yang sudah ada itu yang dulunya mestinya menjadi bagian destinasi kita yang harusnya menjadi tumpuan untuk kita bisa menghasilkan jumlah wisman yang datang. Tapi kalau 10 prioritas destinasi prioritas itu kan sudah cukup lama, beberapa tahun sebelumnya, Pak. Tapi kenapa ya, ini ya, belum mencapai kan target? Sudah proses pembangunan. Umpamanya saya lihat aja contoh Mandalika. Mandalika itu memang bagian dari NTB kan. NTB sendiri sudah menjadi destinasi pariwisata sejak dulu. Ada Senggigi, ada ya kan ada Gili, ada juga Moyo, ada juga Sumbawa dan seterusnya. Memang itu menjadi paket wisata Nusantara kita atau wisata global kita. Tetapi kalau terkait dengan Mandalika itu sendiri sebagai salah satu destinasi kan sedang dikembangkan. Oke. Nah, itu Mandalika. Tapi ada beberapa destinasi yang sebenarnya sudah familiar juga, sudah maju, sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Tapi kenapa sampai dengan saat ini? Ya memang kan ada beberapa persyaratan yang untuk bisa mendatangkan orang kan. Yang pertama tentunya pariwisata itu keunikan. Pariwisata itu sesuatu yang mempunyai daya tarik tinggi juga. Nah ini pariwisata itu juga yang gampang diakses dan pariwisata itu juga harus mencerminkan hospitality alias services. Nah ini juga bagian yang penting. Jadi tentunya yang lain-lain adalah akses. Tentunya juga ada informasi pemasaran, ini bagian promosi, penting. Oleh karena itu kita lihat aja pesaing kita ya, seperti Thailand itu juga bahkan dia menjadi ranking ketiga dunia untuk pendapatan devisanya 50 miliar dolar, sedangkan untuk jumlah kunjungan dia kalau nggak salah masih termasuk the best 10. Nah ini karena juga dia ada tiga hal tadi, dia di samping destinasinya sangat menarik, dia juga pelayanannya juga bagus, aksesnya juga, dan sekaligus tentunya dia bisa mempromosikan dengan jitu mengenai destinasi yang ada di sana. Promosi yang jitu itu juga yang sangat penting. Baik, saya bertanya ke Bu Ros ini terkait dengan 10 destinasi yang sekarang hanya menjadi 5 super prioritas. Sebenarnya kalau misalnya kita runut ke belakang, apa sih kendala-kendala yang dihadapi sehingga ini kayaknya 5 dulu deh yang jadi prioritas. Nah, yang 5 lain seperti Anda sebutkan tadi sempat di OVR, Tanjung Lesung sebenarnya punya potensi besar. Apa kendalanya sehingga mereka tidak lagi menjadi prioritas untuk saat ini? Iya. Sebelum saya menjawab, saya juga terima kasih kepada pemerintah, khususnya Pak Jokowi yang menetapkan 10 destinasi unggulan selain Bali. Karena memang kita perlu diketahui kita ini kaya, ada 34 provinsi. Pak Presiden menyenangkan 10 destinasi, saya sebagai ketua umum saya harus mempromosikan 34 provinsi. Jadi kembali yang tadi, memang tidak mungkin seluruhnya pemerintah langsung yang tadi kata Pak Sabta. Yang 5 ini salah satunya untuk infrastruktur. Di sini
tadi yang Mas kan tanya apakah kita dilibatkan, nah itu dia mendapat dari pendapat-pendapat dan dari gubernur juga presentasi. Di sini yang paling utama adalah infrastruktur dan kebaikan, kebagusan yang lima itu destinasi. Yang tadi kata Pak Sapta, dari 2020 nanti pun tetap 10 destinasi lagi. Karena pemerintah juga ingin sekali memprioritaskan mana, karena pemerintah ini cukup besar, ingin sekali di lima prioritas ini dia sangat dikenal selain Bali. Oke, kita sedikit merunut dari lima super prioritas ini, destinasi super prioritas ini, ada Danau Toba. Nah, Danau Toba ini apa sebenarnya yang dibutuhkan atau yang harus dibenahi di Danau Toba sehingga bisa menarik lebih besar lagi wisman? Betul. Kita juga kadang-kadang sangat dilema. Dulu Danau Toba itu sangat ngetop. Pada zaman saya baru-baru bikin travel, itu malah booming. Saya ingat sempat booming. Okay. Malah saya ingat sekali di hari Sabtu, bahkan pakai ferry pun sampainya Senin itu dilakukan oleh wisatawan asing. Itu tadi, sesudah ada itu mungkin kurang kreatif dan kurang di-manage gitu. Jadi tadi promosi lagi ya Pak ya, Pak Sapta ini pasti udah kurang-kurang di-manage-nya dalam hal apa? Apakah dari atraksinya atau dari apa? Betul. Dari sarana prasarananya? Betul. Tadi kita lihat misalnya Singapura contohnya yang sekecil itu tapi penuh dengan ada setiap ke Singapura itu pasti ada untuk destinasi yang baru dalam arti paket apa. Nah, di sini ya Pak ya, untuk di tadi Medan, di Medan itu monoton. Nah, tidak kreatif. Nah, disinilah kita nanti pemerintah bersama Asita, kita harus berpikir. Nah, sekarang itu saya tahu persis karena di situ ada ketua Asita untuk di daerah situ itu betul-betul, tapi pemerintah termasuk mungkin Pak Sapta itu kita benar-benar lagi giat membuat event-event semua di situ dan mudah-mudahan itu akan kembali karena itu memang daerah yang bagus dan tapi menurut Anda apakah lima super prioritas itu sudah tepat untuk saat ini digenjot atau dikembangkan terlebih dahulu? Tentunya kalau saya sebagai ketua umum tadi ya, saya inginnya kan 34 provinsi. Yeah. Tadi kembali ada 5 prioritas. Dan itu pastinya pemerintah itu sudah membuat riset, sudah. Enggak, ini dari sisi pelaku. Oh, kalau pelaku dari segi Asita itu sudah cukup. Sudah tepat ya? Sudah tepat. Walaupun ya tadi kalau 100% tidak, tapi kita tetap mendukung apapun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. 90% sudah tepat, tapi tidak pasti kan tidak mungkin harus perfect. Yeah. Kalau saya bilang tepat sekali nanti yang 34 provinsi pasti cemburu, akan cemburu. Jelas gitu ya. Kalau dari Pak Sapta sendiri, tanggapan Anda kira-kira dari 5 super prioritas ini apakah sudah tepat pemilihannya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya ini kan namanya juga prioritas. Ya, super dari, ya, super dari dari pemerintah. Nah, diharapkan tentunya di samping infrastruktur, kita harapkan juga budaya dan juga tentunya yang berkaitan dengan services di daerah itu. Sebab apa artinya teknologi, akses dan seterusnya. Nah, kalau pelayanan dan juga akses akseptabilitasnya masyarakat di situ kurang mendukung proses tepat, menurut saya ini juga akan menjadi kendala. Oleh karena itu ini kita harus dipersiapkan juga oleh pemerintah selain infrastruktur, akses dan seterusnya. Umpamanya budaya pelayanan ini nggak semua daerah punya sense of services yang tinggi. Hospitality yang tinggi. Nah, ini yang perlu kita galang ya, kita perlu jalankan. Tapi selain itu yang ingin saya sampaikan juga, okelah 5 prioritas atau 10 prioritas ini menjadi bagian penting. Tapi ingat bahwa Indonesia ini yang tadi dikatakan Pak Ibu Ketua tadi, Asita, Indonesia sangat luas, sangat besar, sehingga juga harus diberikan juga dorongan kepada daerah, terutama tingkat 2, kabupaten dan kota yang mempunyai destinasi, sehingga kita tidak hanya fokus ke 5 ini. Contohnya aja yang paling famous sekarang ya seperti Banyuwangi. Nah, itu Banyuwangi itu adalah sesuatu yang menarik ya karena dia hidup dengan dorongan masyarakat di situ dan kebetulan leadership dari seorang bupati. Nah, juga ada lain juga seperti mungkin juga kita lihat Bukit Tinggi, Padang, kita lihat juga umpamanya Sawalunto, kita lihat juga Makassar dan juga ada Belitung dan seterusnya. Nah, ini yang mestinya kita lakukan juga. Bahkan itu kita dorong agar tumbuh yang kita sebut dengan destinasi-destinasi unggulan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini yang juga harus dipus di samping ada 5 prioritas tadi. Bahkan di berbagai negara yang cukup maju ya, itu
destinasi itu yang menjadi brand. Mm-hmm. Nah, itu jadi jarang negaranya yang jadi brand. Yeah. Umpamanya Raja Ampat jadi brand destination. Mm-hmm. Umpamanya kalau di Paris itu Tour Eiffel, mm-hmm. kalau umpamanya ada San Francisco Bridge, bahkan sekarang di China itu ada membuat kombinasi antara mm-hmm. apa alam dan kaca, jadi itu ada catwalk yang panjang sehingga bisa begitu. Di Grand Canyon juga seperti itu. Jadi menurut saya kita ada banyak kita banyak sekali ikon-ikon destinasi di Indonesia. Bahkan kalau saya hitung 514 kabupaten dua saja ada 1000 ya. Nah ini mestinya juga menjadi bagian prioritas walaupun ini tidak super ya. Umpamanya gini, kita belum punya sungai banyak, river cruise atau wisata sungai. Nah, kita kalah dengan Thailand yang dengan chop rayanya. Nah, Sungai Musi itu sudah layak sebetulnya untuk Sungai Musi sudah. Ya, sungai. Kita punya danau, ya kan ada Danau Singkarak, ada Toba, ada Danau Meninjau, danau Ranau, danau di atas di bawah, ada Danau Poso. Dan ini tematik-tematik yang mestinya bagus. Nah, udah itu belum lagi kita juga punya destinasi unggulan yang berkaitan dengan fauna flora. Jangan lupa ini juga segmen khusus loh. Kita punya gajah, kita punya apa itu orang utan, kita punya tadi yang suka dilihat komodo, kita juga punya badak dan seterusnya. Jadi banyak sekali destinasi-destinasi yang bisa jadi ikonik, yang tidak perlu terlalu besar menginvest kita di situ. Cukup diberikan dorongan kepada pemda-pemda ya. Nah, ini yang dorongan ini dalam hal apa? Pertama tentunya technical assistance juga kenapa nggak dana? Dan juga promosi ya. Umpamanya salah satu yang seperti ambil lagi Bromo, ambil lagi umpamanya sekarang yang saya lihat aja Wakatobi, umpamanya seperti itu. Ada lagi Danau Sentani, ini kan danau-danau yang sangat indah. Menurut saya ini juga bisa dipacu di samping yang tadi 5 super prioritas. Kalau itu tadi super, ada sekian prioritas lagi yang dipegang oleh daerah. Sehingga dengan demikian akan lahir destination branding atau yang disebut juga atraksi di daerah yang sangat menarik. Semua orang bisa berkunjung ke situ. Baik Pak Sapta dan juga Bu Ros, kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita, dan pemirsa kami akan segera kembali usai.